kali ke Pineng kan. Aku baru pertama kali ke Pineng, nyobain lah street foodnya. Aku diare. Jadi selama aku syuting aku diare mas. Jadi kan terkenal sama street foodnya lah di sana. Mungkin gak cocok kali ya. Kaget mungkin atau apa. Jadi aku makan ke restoran. Ya udah restoran-restoran yang ada di pinggir-pinggiran jalan gitu yang lucu-lucu aja. Aku masukin mie ini, mie itu, nasi ini, nasi itu gitu. Jadi semua makanan aku makan salah juga sih ya. Di sana tuh kan kayak ada mie yang mie kuahnya, mie-nya dia apa gitu, laksa atau apa. Kayaknya mungkin ada petisnya, cuma kayak petisnya beda kayak yang di sini yang biasa aku makan. Mungkin kaget entah apa gitu. Baru datang hari pertama. Jadi hari keduanya aku diare. Jadi aku sepanjang di Pineng selama 10 hari itu aku diare total. Aku nggak berani makan apa-apa di sana. Jadi aku pas lagi syuting di sana aku beli roti. Untungnya makanan nggak susah ya dicari. Aku beli roti. Jadi kalau emang waktunya aku makan, aku tetap makan. Tapi aku milih banget makanannya. Nggak yang berbumbu. Aku makan nasinya nggak apa-apa deh. Nasinya aja sama kuahnya udah. Walaupun habis itu harus ke toilet, ya udah bodo amat. Udah pernah nggak makan? Gitu. Beli coklat. Mendingan itu deh gitu. Jadi gitu. Ngakalin aja.